Beginilah antusiasme para wisatawan asing di Lombok ketika mengikuti acara nyongkolan yang merupakan tradisi budaya masyarakat setempat. Acara nyongkolan sendiri sudah menjadi tradisi budaya masyarakat suku Sasak sejak zaman dahulu. Nyaris setiap hari atau setiap minggu ada saja rombongan nyongkolan yang ditemukan di jalan-jalan yang ada di Lombok. Nyongkolan yang berarti pengantin pria dan perempuan dengan diiringi warga dengan berpakaian adat datang ke rumah orang tua si pengantin perempuan. Namun ada pemandangan yang berbeda dari aktivitas nyongkolan warga di salah satu lingkungan di Lombok ini. Di mana pasangan pengantin tersebut tampak diiringi oleh para bule atau warga negara asing yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Selain dari para wisatawan, para pengiringnya juga berasal dari teman-teman dan warga lokal setempat. Tak ayal aktivitas nyongkolan ini pun disaksikan ratusan mata dan diikuti oleh ratusan warga. Bahkan ketika berada di jalan raya, hal ini menjadi tontonan warga karena pengantin diarak keliling kampung oleh puluhan warga negara asing. Para bule tersebut tampak mengenakan pakaian adat layaknya warga lokal setempat. Sontak saja pemandangan ini menjadi viral dan banyak menyedot perhatian warganet di media sosial. Sejak dipublikasikan beberapa minggu yang lalu, video tersebut sudah disaksikan puluhan ribu kali oleh netizen di tanah air.